Ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah begini, mata kali saya katakan dimulai. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini ada berangkat yang sampaikan ke pertemuan pada hari ini. Yang pertama dan berangkat kompetisi dalam ketiga Jawa Mata Kali dan itu subtema hari kita berdua selatu kami dan bagi yang lebih maju. Kemudian dalam beserta kompetisi dalam kompetisi Jawa Mata Kali di kota seluruh pengurus ranting Matakan dan seluruh pengurus cabang yang ada di kecamatan Matakan. Dan untuk itu, apabila dalam pelaksanaan ini perlu ada banyak perubahan-perubahan yang juga kembali. Yang berbagi dari kami selalu panitia mencari mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini kepada kami berada. Dan kepada Wakil Tua atau pengurus cabang, pengurus kabupaten Kuantan untuk meminta perkenaan dan dalam pembukaan dalam pekerja tiga pembukaan dan sebelum pembukaan dan pembukaan. Demikian saya disampaikan Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Pegawai Kabupaten Kabupaten beserta dengan jajarannya dan juga oleh Bapak Sekretaris yang saya hormati. Banyak masuk dari kami bahwa minta maaf hari ini tidak bisa hadir karena berhalangan, tiba banyak kasihan yang pakai motor ya, tidak ada jas hujan karena tidak sempat menyediakan sehingga tidak bisa sempat bersama kita pada kasih. Baik Bapak Ibu, tentu sekali lagi kami juga menyampaikan terima kepada Bapak Ketua PGRI Kabupaten Kabupaten Mandar atas waktu yang telah diluangkan hadir di acara kami di sini yang penuh dengan kesederhanaan. Tentu kami juga menyampaikan permintaan maaf di dalam pelaksanaan kegiatan ini ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Ketua PGRI Kabupaten Kabupaten Mandar atas kesederhanaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menyambut ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita hormati dan menyatakan kami banggakan Bapak Camat Kali mewakili beliau. Kita hormati dan menyatakan kami banggakan Bapak Pak Kepala Agama Camat Kota Kali. Kami mematuhi dan banggakan teman-teman yang harus begini oleh Tuhan Rimanya yang menyertaikan kami dengan Bapak 1, Bapak 2, Mas Kertadis, dan beberapa
dan memati Pak Ibangatan, Ketua Pemimpin Jawa Matakan ini, yang baru saja kita nanti atau waktu pengurusnya dan seluruh pengurus cabang lain di Kecamatan Matakan yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, tahun ini kita mengajarkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas daya rahmat berkatnya sehingga di bulan suci Ramadan ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa bersuah mengobati rasa rindu, rasa yang tidak aman. Dinas Pendidikan dan Kesejahteraan Pariwisata bisa bertemu dengan mengurus lagi kecamatan yang kita cinta ini dalam rangka konversi 3 PGRI Kecamatan Matakan. Dan saya juga mengajak seluruh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk mengirimkan salam dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga umatnya selalu istiqomah dan alhamdulillah bisa mendapatkan sifatnya yang diberikan. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih akan mengucapkan dan berterima kasih kepada sebagai Kecamatan Matakan pada beberapa terpilih dan juga kepada sekolah SMA 5 kali yang telah memfasilitasi acara kita pada sore hari ini. Dan selamat bertemu juga bagi semua teman-teman Jageri yang sudah sekian lama kita tidak pernah buat acara setelah ulang-ulang Jageri kemarin, setelah bisa lagi berkonsolidasi pada kesempatan yang sangat sungguh luar biasa ini. Dan tentunya pada hari ini di bulan suci Ramadan ini memang sengaja kita melakukan konferensi ketiga dan ini adalah konferensi yang terakhir kita lakukan di masa kerjasamanya kami dan mungkin Pak Ketua yang baru juga mengatakan ini untuk menjalankan amanah selama satu tahun ke depan sampai tahun 2025 karena kami juga akan berakhir di tahun 2025. Salah seperti itu. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman telah menjalankan organisasi ini. Organisasi itu gampang-gampang susah. Kalau mau memang passionnya di situ, insya Allah organisasi bisa berjalan dengan baik. Tapi saya yakin dan percaya tidak bisa itu buat apa-apa untuk langsung atau potensi ke depan tanpa tidak membutuhkan organisasi apapun. Begitupun juga, saya yakin dan percaya pemimpin itu tidak akan bisa menjadi paripurna pemimpinannya kalau tidak pernah memimpin suatu organisasi. Seperti itu. Dan untuk itu, sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses buat semuanya. Silakan menjalankan oleh sedangkan kerja ketiga. Silakan merencanakan apa yang kita ingin lakukan serta mendapatnya tidak usah muluk-muluk, akan menjadi kebutuhan, akan menjadi keinginan semua teman-teman guru yang tergabung dalam rumah besar kita ini. Nah, silakan tahun untuk tidak bisa aplikasikan, tidak bisa mengaplikasikan, bisa wujudkan tahun yang akan datang. Sama dengan pembidang bagaimana transformasi pendidikan di Indonesia menuju pendidikan berkualitas, mungkin orang-orang seperti dari bagaimana mereka tidak bisa laksanakan untuk kita dengan baik dengan adanya. Salah satu yang aku sini bisa itu pasti dengan pendidikan bagaimana mereka pendidikan sebab ini pertemuan guru di seluruh wilayah oleh bagaimana ini berkat kepada kerja sama kita semua kita bisa wujudkan dengan kita bisa berikan kesempatan kepada seluruh guru di Balawang Barat itu tergabung dalam guru ketiga kan sebanyak 1.600 guru yang sudah salam buat semua teman-teman guru yang ada di satu pendidikan kak baik yang PNS maupun ketiga kak maupun guru honor yang lainnya sabar ini juga kemarin tidak ada apa ya tidak ada perencanaan yang jauh lebih yang kita kerjakan sebanyak dulu sebanyak ini tapi ini semata-mata karena doa dari kita semua karena saya juga tidak yakin pertama sekali sebenarnya mengapa saya cuma mengikuti bagaimana DKR Pan RB Mendagri dan Apostol melaksanakan penerimaan kurikulum dan saya cuma mengatakan bahwa kami masih kurang berupa bagaimana caranya agar bagaimana muncul dari dinas pendidikan bahwa Indonesia di Polewali Mandar bisa bagus itu ditambah lagi dengan geografis Polewali Mandar yang tidak semuanya karena datar ada saudara-saudara kita di lengkap perlindungan sana yang memang infrastrukturnya belum bisa bagus bagaimana mau pemerataan, bagaimana kualitas bisa bagus kalau pemerataan tidak ada sehingga kami butuh tambahan guru itu berapa Pak Kajis? Sudah 2.000-an diajukan saja dimasukkan saja berapa betulnya saya katakan di Saudi alhamdulillah walaupun saya memang tidak terlalu tidak serius tapi tidak terlalu berharap banyak
karena untuk mengangkat ribuan ribu itu luar biasa. Kita ini ada di urutan keempat di seluruh Indonesia yang bisa mengangkat virus. Apa ya? Saya juga apa? Tidak percaya. Ya, tapi ini cerita sekarang kalau bertemu kita alhamdulillah bisa kita wujudkan seperti itu. Jadi ini contoh ya dalam kita organisasi yang kita mengabdi pada pemerintahan. Jadi yang tidak mustahil kalau kita menginginkan itu. Ya. Dan ya, misalnya teman-teman yang bertugas itu walaupun mungkin masih ada berubah tentang penempatan ya bisa bahas-bahas aja dulu karena mungkin masih ada yang keliru. Bisa bahas-bahas aja dulu selamat tahun, insyaallah ke depan perjuangan kita 2024 yang bisa sukses ke depan kita bisa kembali nanti ada bapak ibu sekalian pada tanggal 1-3 Maret kemarin kita organisasi kegiatan ini mengikuti Kongres Jakarta dan kami sudah merangkum nomor resume dari sesi Kongres ke-23 PGRI Jakarta pada tanggal 1-3 Maret 2024 kepada saya akan memberikan bacakan resume-resume yang telah terdapat yang kita telah memberikan dari sesi Kongres PGRI adalah forum organisasi tertinggi yang bertugas menetapkan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga program PGRI tentang waktu 2023 dan sikap organisasi baik nasional, regional maupun internasional. Penyempurnaan anggaran dasar dan rumah tangga. 1. Terpilihnya Ketua Umum atau M1 Profesor Dr. Haji Unifa Rosidi MPD secara aklamasi. 2. Pemilihan M1 dan M2 secara bersamaan selanjutnya M3 atau sekjen dipilih melalui rapat formasi M1 dan M2 sehingga terpilih Sekretaris Jenderal M3 Dudung Abdul Qadir MPD. Selanjutnya 10 orang lainnya terpilih sebagai wakil ketua sementara kelengkapan serta pengurus PGRI disusun oleh M1 dan M3. B. Program PGRI masa bakti 2023. 1. Transformasi dan digitalisasi organisasi termasuk penuntasan pembentukan PGRI Smart atau Learning and Character Center atau PCLCC dan penuntasan pembentukan asosiasi profesi dan keahlian sejenis atau APKS. 2. Peningkatan profesionalis tas perlindungan dan kesejahteraan guru salah satunya perjuangan untuk pemenuhan kekurangan guru dan gaji minimal guru non ASN. 3. Pengelolaan keanggotaan atau rekrutmen anggota baru yang khususnya mencapai minimal 90% tiap kabupaten serta peningkatan manfaat tambahan KTA digital, pelatihan aplikasi sistem informasi keuangan atau ASIK bagi bendahara serta terintegrasinya dengan sistem informasi keanggotaan atau SIK dan sistem informasi pengurus atau SIP. 4. Pengelolaan dan akuntabilitas keuangan, pengelolaan pengadaan sarana dan personal kantor, kenaikan iuran mulai bulan Januari 2025 dari 6.000 menjadi 8.000 dengan rincian 10% PGRI, 20% PGRI provinsi, 30% PGRI kabupaten, dan 20% PGRI cabang dan 20% PGRI daerah. 5. Kaderisasi, kepemimpinan dan pengangkatan kinerja pengurus, peningkatan peran serta perempuan PGRI di semua tingkatan kepengurusan dan kegiatan lingkar belajar guru. 6. Konsolidasi dan efektivitas forum organisasi atau pelaksanaan forum-forum organisasi seperti kongres, konferensi kerja, dan lain-lain secara tepat waktu, efektif dan efisien di semua tingkatan kepengurusan. 7. Peningkatan kerjasama dengan pengembangan usaha. 8. Penataan dan penguatan lembaga pendidikan PGRI. 9. Pemberdayaan perempuan. 10. Pembangunan dan pengelolaan kantor, peraturan organisasi, dan penataan perangkat kelengkapan organisasi. C. Sikap organisasi. Dalam forum terhormat PGRI tersebut, Profesor Dr. Unifa Rosidi sungguh berharap kepada Presiden Jokowi agar TPG dipertahankan dan proses sertifikasi guru tidak berbelit-belit. Dari seluruh pelosok tanah air, guru-guru menitipkan pesan kiranya penyangat profesi guru jangan sampai dihentikan, terus dipertahankan dan terus dipertahankan. Beliau juga meminta agar guru diberi ruang yang luas mendidik para siswa yang mendidik anak-anaknya secara langsung menghindari dampak benturan teknologi yang luar biasa bagi perkembangan kepribadian siswa. Tak lupa, Ibu Unifa Rosidi sempat menyoroti berbagai beban guru yang akhir-akhir ini banyak dibebani persoalan administrasi. Sudah saatnya para guru tidak dilirik berbagai persoalan administrasi dengan beragam aplikasi yang menghabiskan waktu. Kata kunci untuk kebaikan guru pendidikan terletak pada tata kelola guru yang baik. Oleh karena itu, kebijakan tata kelola guru harus dilakukan secara progresif dari guru hingga guru agar terbentuk sistem manajemen guru yang terpadu. Untuk itulah PGRI menyerukan perlu adanya manajemen satu pintu dalam pengelolaan guru.
Beliau juga meminta pemerintah menyediakan akses gratis bagi warga miskin atas fasilitas perumahan, pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan gas. Mendesak pemerintah menjalankan kebijakan kesejahteraan guru, perlindungan guru dan pemenuhan kekurangan guru, mulai dari PAUD hingga SMA-SMK dan madrasah aliyah, dan tanpa dikotomi guru negeri ataupun mereka guru swasta. Diharapkan kita dibuat keputusan PGRIS di Indonesia, Ibu Liga mendesak pemerintah menuntaskan permasalahan P1, P2, P3, dan P4 dalam seleksi ASN P3K, pencabutan moratorium dan pembentukan kembali 25 CPNS, serta penyelesaian 1,6 juta guru non-sertifikat pendidik. Selanjutnya, Ibu Ketua PGRIS membisik Presiden bahwa sangat banyak aspirasi dari seluruh perwakilan guru Indonesia yang telah disampaikan, dan kami masih menyusun merevisi redaksinya untuk selanjutnya diserahkan kepada Bapak Presiden. Dan ada pun tanggapan dari Bapak Presiden Jokowi adalah, mengawali sambutannya Presiden menyampaikan hari ini, saya seharusnya masih di Palembang. Setelah hari Rabu saya ke Samarinda, Kamis ke Bontang, Jumat masih di KN. Sabtu ada dua undangan yaitu PGRI dan IMN. Sehingga minta Pak Mensesdes agar IMN maju ke Jumat malam. Alhamdulillah bisa. Presiden juga mengaku, hanya dalam 3 bulan saya sudah 2 kali menghadiri acaranya PGRI. Ini jarang sekali, 3 bulan. Tapi sekali lagi karena guru, karena PGRI, saya mengundang Bapak. Saya yang mengundang saya, maka saya tidak bisa menolak. Jasa guru, jasa PGRI sungguh sangat besar untuk negara ini. Pendidikan SDM, pembangunan SDM menjadi sangat penting, baik dari sisi fisik, baik dari sisi skill, maupun dari sisi karakter kata Jokowi. Dengan perkembangan yang ada, Presiden sangat berterima kasih atas peran guru yang terus membekali siswa, siswi dengan berbagai ilmu dan budi pekerti. Terima kasih Bapak Ibu guru yang terus membekali pada siswa dengan keragaman ilmu pengetahuan dan juga budi pekerti kata Presiden. Sekarang ada semua yang kami sampaikan dari hasil Kongres ke-23 terdiri pada tanggal 1 sampai 4, 1-3 kemarin di Jakarta beberapa hari yang lalu. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua atas kehadirannya di kerja tiga PGRI Jakarta kali. Pak Tua, terima kasih hadirannya Pak Camat. Salam sama Pak Camat dan semua teman-teman di Kantor Kecamatan. Terima kasih sama semua pengurus Jabatan dan Ranting atas kehadirannya. Mari kita besarkan rumah kita ini untuk memperjuangkan bagaimana seluruh anggota PGRI bisa lebih sejahtera lagi ke depan. Tadi terima kasih juga apresiasi dari Pak Kepala Sekolah, Pak Ketua yang terpilih karena IPTSP itu Pak Kapsen bukan pameran yang membanggakan, tapi IPTSP itu pencapaian tertinggi dan terbaik untuk wali-wali mandar sebagai cerminan pelayanan di pemerintah wali-wali mandar. Yaitu kami mewujudkan mall pelayanan publik anjungan masa kena, di mana cuma ada beberapa di Indonesia itu. Kalau tidak kemauan keras, keinginan kuat, tidak semua kabupaten kota punya mobile public. Ini mungkin yang ke-20 di Indonesia di berbagai kandang. Dan terus kita lengkapi kemarin, sehingga Bupati kemarin beberapa bulan lalu masuk Pak Ain, itu menerima lagi penghargaan sana atas tertutupnya mobile public. Walaupun saya bukan lagi kepala dinas di sana, sama yang pendidikan, tapi alhamdulillah, khairunnas apa minnas ya. Masya Allah. Ya, kita bisa mewujudkan apa yang terbaik untuk kalian pada saya kira dari saya. Terima kasih ceritanya sekalian. Selamat berbuka puasa dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, PGRI mata kali silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.